Ais ju Yesus deng dia pung ana bua dong semua pulang pi dia pung kampung Nazaret. Pas kena deng orang Yahudi pung hari sambayang, Yesus masuk pi rumah sambayang ko mengajar. Itu hari ada banyak orang yang pi sambayang. Waktu dong dengar dia pung ajaran, dong ta heran-heran ko bilang, ini orang pung pintar lai, dia ju ada pung kuasa na. Karmana ko dia bisa begitu? Padahal dia cuma tukang kayu sa. Ko tong kenal dia pung mama Maria. Deng dia pung adi-adi dong, and dia Yakobus, Yoses, Yudas, deng Simon. Dia jo ada pung adi perempuan berapa orang. Kotong semua tengah satu kampung na. And dia kodong cemburu sampai dong susonde mau dengar sang dia lai. Ju Yesus kasih tahu bilang, memang betul. Orang lebih suka kasih hormat sang Tuhan Allah pung jubir dari tanpa lain. Ma di dia pung kampung sendiri, orang sonde kasih hormat sang dia. Ma itu orang dong pung hati keras mau mati, sampai dong sone mau percaya sang Yesus. Andia ko dia heran, ais dia sone pake dia pung kuasa lai di situ. Dia cuma bikin bae satu dua orang sakit sa. Ais ju Yesus piku liling di kampung-kampung yang badeka, ko ajar orang dong Tuhan Allah pung mau. Dia pange ame dia pung ana bua 12 orang, ko suruh dong jalan dua-dua orang, pi kasih tahu Tuhan Allah pung kabar bae. Dia ju kasih kuasa sang dong ko usir setan. Dia perintah sang dong bilang, bosong sone usah bawa bambanya di jalan, dan nanti Tuhan yang atur. Sone usah bawa bekal, doi deng tas, ma bawa tongkat deng sandal di kaki deng baju satu potong sa. Kalau ada orang tarima sang bosong di dia pung rumah, nah bosong mesti tengah di situ sampai bosong berangkat lai. Ma kalau sampai di satu tampa, abis orang di situ dong sone mau tarima, deng sone mau dengar sang bosong, nah angka kaki dari situ. Abis kasih tahu sang dong bilang, bosong sone mau dengar na. Jadi biar bosong pikul tanggung jawab sendiri. Ais ju dong pi ko kasih tahu itu kabar bae. Dong bilang semua orang mesti berhenti sudah dari dong pung salah-salah, ais balik ko hidup iko Tuhan pung mau-mau. Dong ju usir kasih keluar setan dong. Ais itu dong taruh minyak di orang sakit dong pung kepala, ko sambayang bikin bae sang dong. Ju dong bae memang. Itu waktu orang di mana-mana su kenal sang Yesus. Cerita soal dia pung kuasa tu ju su sampai di Raja Herodes pung telinga. Ada orang bilang, Yohanes tukang saran itu su hidup kembali di Yesus pung diri. Andia ko dia bisa bikin itu tanda heran dong semua. Ma ada orang lain yang bilang, sonde, ini Elia yang su hidup ulang di dia pung diri. Ada lain-lain yang bilang, dia tu Tuhan Allah pung jubir yang lain dari dulu dong. Ma waktu Raja Herodes dengar dong omong ame Yesus begitu ju, dia menyau bilang, ini tantu Yohanes tukang sarani yang tempo hari beta suruh potong ame dia pung kepala. Sekarang dia su hidup kembali lah yo. Raja Herodes suruh begitu, tagal dia ada perkara besar deng Yohanes. Dia pung cerita begini, Raja Herodes su kawin ame sang dia pung adi Filipus pung mai tua, nama Herodias. Padahal Filipus deng Herodias belum bacere. Andia ko Yohanes togor ulang-ulang bilang, papa raja sonde boleh ba ame deng papa pung adi pung bini. Te itu su langgar ko tongpo adat Yahudina. Biar begitu ma Herodes kawin deng itu perempuan ju. Ais ju dia suruh orang dong pitangkap ame sang Yohanes ko kasih maso pibui. Tagal Yohanes togor ulang-ulang begitu, andia ko itu perempuan simpan hati ko mau bunuh bikin mati sang dia sa. Ma belum sampat te Herodes su tahan ame sang dia dibui. Judia suruh tentara dong ko jaga bae-bae sang Yohanes. Memang Herodes eleng sang Yohanes. Dia tahu bilang Yohanes tu Tuhan Allah yang kirim sang dia. Deng dia tu orang bae.
Herodes memang suka dengar Yohanes pung omong, ma satu-satu kali dia pung hati terenak dengar Yohanes pung omong. Ais itu ju, satu hari Mama Herodias dapat sampat ko balas dia pung sakit hati. Itu hari dong ada bikin Raja Herodes pung hari jadi. Dong undang orang-orang besar ko dong datang makan hari jadi. Yang datang tu orang pemerintah, tentara pung kepala dong, deng tua-tua adat Galilea dong. Di tengah-tengah pesta, ju Mama Herodias pung anak nona masuk pi baronggeng. Dia pung ronggeng tak lalu bagus. Sampai bikin senang Herodes deng dia pung tamu dong. Ju Herodes pange sang dia ko tanya, lu mau minta apa sang beta na, kasih tahu sa, nanti beta kasih. Biar lu minta bagi dua beta pung kerajaan ju, beta kasih. Beta sumpah deng Tuhan Allah pung nama. Ju itu nona pi ko tanya dia pung mama bilang, mama, mama kira beta minta apa yang paling baik sang papa. Ju dia pung mama manyao bilang, nah, piko minta ame itu Yohanes pung kepala. Ais itu nona datang sang Herodes cepat-cepat, ko pesan bilang, papa, beta minta ko bawa kasih sang beta Yohanes pung kepala taro dalam dulang. Sekarang ju. Herodes dengar ame begitu, ju dia pung hati hilang memang. Ma dia susah dia bisa hela kembali dia pung sumpah, te semua orang su dengar na. Ais ju dia perintah satu komandan, kopi potong ame sang Yohanes pung kepala dari dalam bui. Ju dong potong ame Yohanes pung kepala, ais taro dalam dulang, kopi kasih sang itu nona. Dia terima ame itu dulang, ju dia koko bawa pi kasih sang dia pung mama. Waktu Yohanes pung anak buah dong dengar bilang, dong su angka bawa Yohanes pung kepala, ju dong datang ame dia pung mayat, kopi kubur sang dia. Begitu sa cerita Yohanes pung mati.